teman-teman, kali ini aku mau pergi jalan-jalan terlebih dahulu. Jadi aku ini sudah di jalan, sudah berangkat dari rumah. Dan ini aku mau jemput teman aku dulu. Tetapi sebelum itu aku pergi ke bengkel untuk mengganti oli terlebih dahulu. Setelah selesai ganti olinya, aku lanjut untuk jemput teman aku. Dan ini aku sudah sampai di depan rumahnya. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Jadi tetap ikuti video saya sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, aku sudah sampai di simpang pos Medan dan sebenarnya aku ini lagi nunggu kawan yang lain. Sebelum mereka datang, aku pun langsung pesan minuman coklat dan tahu bakar dan bersantai-santai di sini dulu ya. Setelah kami makan, ternyata teman aku yang aku tunggu mereka sudah kelewatan, jadi aku memutuskan untuk menyusul mereka. Dan ini pun kami lagi istirahat teman-teman, sekaligus saya mengisi BBM terlebih dahulu. Setelah itu kami pun langsung melanjutkan perjalanan. Dan akhirnya kami pun sudah sampai juga di tujuan. Lokasi yang kami datangi ini berada di penatapan Berastagi teman-teman. Jadi di lokasi ini suhunya lumayan dingin ya. Jika teman-teman ingin berkunjung ke sini harus menggunakan jaket agar tidak kedinginan. Oh ya teman-teman, jadi di lokasi ini seperti ala-ala tongkrongan gitu ya. Untuk menunya biasanya orang banyak memesan Indomie kuah. Dikarenakan cocok dengan suhunya yang dingin, jadi kami di sini hanya singgah sebentar saja teman-teman. Dan saya pun di sini memesan makanan Indomie kuah, Indomie goreng dan jagung bakar dan yang pastinya juga teh panas teman-teman. Aku pesan banyak karena sekalian bikin video mukbang saya. Jadi teman-teman jangan lupa ditonton video saya selanjutnya ya. Jadi teman-teman, setelah aku makan ternyata Indomie gorengnya enak. Jadi rekomendasilah buat teman-teman yang mau ke sini. Tapi jangan lupa ya, aku datangnya ini di Barcelona karena di sini banyak macam-macam kafe teman-teman. Setelah kami nongkrong dan kami pun lanjut perjalanan rencananya mau ke Sikulikap. Ternyata di sini sepi pengunjungnya dan kafe di dalamnya pun tutup. Jadi kami pun memutuskan untuk pindah tempat dan tujuan kami yaitu di Pariban. Dan di sini pun ada pengutipan uang per keretanya, bayar 10.000, jika boncengan bayarnya 20.000. Setelah itu pun kami melanjutkan perjalanan sekitar 5-10 menit ya teman-teman. Untuk jalannya itu dibilang lumayan bagus ya. Untuk jalannya di sini lumayan gelap teman-teman dikarenakan lampunya minim sekali. Oke teman-teman, ini aku sudah masuk ke wisata Paribannya. Di sini ternyata banyak sekali tempat penginapan atau pondok. Dan akhirnya aku sudah sampai di parkiran dan lanjut untuk membeli tiket masuknya. Untuk tiket masuknya 25.000 per orang ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini aku sudah berada di dalam wisatanya dan kami pun sudah mendapatkan tempat duduk. Dan di sini pun untuk wisata malamnya kolam air panas ya.
atau disebut juga dengan air belelang. Di sini pun banyak terdapat pondok bermacam-macam ya, untuk harganya 100.000 per 5 jam. Jika di hari biasa boleh dilebihi ya teman-teman. Jadi jika di hari biasa itu tidak dipatokan dengan 5 jam teman-teman, bisa jadi 6 jam ataupun maupun lebih dan seterusnya. Jadi saya sarankan teman-teman datangnya ke sini di hari biasa saja ya. Sekian lama kami duduk, ternyata di sini cukup dingin teman-teman. Jadi kami memutuskan untuk pindah ke pondok yang agak tertutup dan kami pun bersiap-siap untuk tidur. Oke teman-teman, beginilah pemandangan di Paliban saat di pagi hari ya. Sangat indah ya teman-teman. Di sini banyak terdapat bunga dengan warna merah merona. Ditambah lagi dengan pondok dengan tema tradisional yang menjadikan lebih indah teman-teman. Dan pondoknya pun sangat terawat. Kita bisa melihat dari dinding kayunya yang masih mengkilat teman-teman. Dan di sini aku pergi keliling-keliling melihat pemandangan yang indah di pagi hari yang sejuk ini. Tetap saksikan video saya sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah sekian lama aku keliling-keliling, akhirnya perut pun lapar juga ya. Jadi kami memutuskan untuk keluar dan mencari makanan ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kami sudah sampai di rumah makannya ya, dan aku memesan ayam kalasan kalau nggak salah ya teman-teman. Dan untuk sayurnya aku pakai daun singkong. Untuk minumnya aku pesan teh manis panas ya, karena di sini udaranya masih dingin teman-teman. Tetap ikuti perjalanan saya ya. Oh ya teman-teman, di sini aku juga pakai kerupuk ya, karena cocok sekali makan berkuah pakai kerupuk, jadi makin nikmat ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kami makan, kami memutuskan untuk pulang dan sekalian nongkrong di kafe. Jadi videonya sampai di sini saja ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Coba komen wisata mana yang harus aku kunjungi berikutnya ya. Jadi jangan lupa di like, komen, and share, dan jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Jika saya ada salah sengaja atau tidak sengaja dengan ucapan, saya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.